Tapi bapak yakin naruhnya di sini sepatunya? Iya, saya yakin. Tadi sepatu di sini. Siapa yang ngambil ya? Ini pasti anak kampung. Ini pasti kerjaannya anak kampung. Anak kampung ini pasti ngumpetin. Lihat aja. Bener banget tuh, Sob. Bener. Ah, tuh bukan yang maling yang terlalu kita sih yang tadi tuh yang diteriakin warga. Oh, dia sholat sih. Hai, oh lupa kak. Mas kamu lupa itu yang i. Oh, hilang. Ma. Hilang, Sob. Sob, kita kejar dia, Sob. Loh, kok sepatu saya nggak ada? Mana ya? Kok bisa nggak ada ya? Tapi bapak yakin naruhnya di sini sepatunya? Iya, saya yakin. Tadi sepatu di sini. Siapa yang ngambil ya? Ini pasti anak kampung. Ini pasti kerjaannya anak kampung. Anak kampung ini pasti ngumpetin. Lihat aja. Bener banget tuh, Sob. Bener banget. Itu, anak kampung itu biasanya nggak sholat di sini. Tapi, kalau dia lagi terawih, baru dia sholat di sini. Itu namanya sungguh bener. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Dengerin ya, Trio Bemo. Kita itu nggak boleh menuduh orang sembarangan tanpa adanya bukti. Itu namanya fitnah. Ya, nggak boleh ya. Bapak tenang dulu ya, Pak. Karena siapa tahu nanti keselip atau gimana gitu sepatunya. Soalnya biasanya di masjid ini itu selalu aman, Pak. Nggak pernah kehilangan. Tapi buktinya sepatu saya nggak ada. Masa sih saya pulang nyeker? Mana rumah saya jauh lagi. Ya udah kita cari aja dulu kali ya, Pak. Ayo, bantu cari. Tenang, Pak Sabtu. Aku mau bantu. Yakin ayo ini pasti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, betul juga tuh, Kak. Kita kejar. Udah terawihnya udah. Iya sama-sama. Iya sama. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Iya, silakan hati-hati di jalan ya. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Jangan sampai ngapa-ngapa ya di jalan. Iya. Ya, ilah. Matur suwun ya, Pak. Suwun. Ya, emang saya baso. Aduh, baso. Maksudnya iku makasih. Oh. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Pak Sri Kiti, tangkap orang itu, Pak Sri Kiti, tahan. Tangkap apaan sih, Kal? Elah, emang nyamuk. Gimana? Yang ini. Apaan sih? Waduh. Bukan yang itu, Pak Sri Kiti. Satu lagi. Tuh. Yang mana sih? Ini dia. Apa-apaan ini? Iya. Sampai berani nangkap saya? Iya. Saya ini ketua RT di sini loh. Iya, maaf RT. Saya nggak tahu. Maaf ya. Aduh. Iya, silakan RT. Pak Sri Kiti, yang ini. Kamu yang tadi nyuri sepatu kan? Loh, salah aku ya. Itu botore. Aku ditangkep loh. Udah Pak Sri Kiti, bawa masuk aja Pak Sri Kiti. Bawa masuk aja Pak Sri Kiti. Bawa ke dalam? Iya. Cepat. Loh, salah aku apa tuh? Iya.
Saya yakin, Pak, pasti ada. Bukan maling. Kamu itu maling yang di masjid ini. Buktinya tadi kamu tuh lagi dikejar-kejar warga. Aku ini gak maling, aku gak nyuri. Aku gak bohong itu, gak nyuri aku. Ya udah semuanya tenang dulu ya. Kita ini gak boleh menuduh orang sembarangan ya. Tapi kita perlu adanya bukti. Nah, betul. Ya. Jadi kalau memang anak ini benar mencuri, berarti barang curiannya pun masih ada sama dia. Nah, maaf ya, Dek, kita periksa dulu sebentar. Pak Sri Kiti, tolong diperiksa. Sun, periksa, Sun. Ya. Siap, kau. Ya kan ini loh. Loh, kau not. Tenang. Jadi barangnya itu nggak ada di dalam tas. Berarti kita tidak boleh menuduh anak ini sembarangan ya. Terus sepatu saya siapa yang nyuri? Hah? Sepatu yang mana, Pak? Sepatu hitam polos nggak ada talinya. Sepatu hitam nggak ada talinya. Dulu. Yang ini bukan, yang ini. Nah, ini benar sepatu saya. Astagfirullahaladzim. Karena sepatunya udah ketemu, saya minta maaf. Saya mau pamit dulu, mau permisi. Oh iya, baik. Saya juga mohon maaf, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, kamu sini deh. Kita semua mau minta maaf sama kamu ya, udah nuduh kamu sembarangan. Monyong-monyong. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Terus tinggal di mana? Oh, jenengku Ismail. Ismail tinggal di mana atau dari mana? Aku iki dari Surabaya. Iki wis sebatang kara. Orang tua aku wis gak ono. Aku jajak tetanggaku kerja nang kene. Nang Satpol PP. Tetanggaku ditangkep. Aku malah ikut-ikutan dikejar. So, aku gak tau kemana iki. Pak Sri Kiti, udah terharu ya dengar ceritanya ya? Cuma nangis bukan lantaran sedih, Pak Ustadz. Terus karena apa? Tangan saya, Pak Ustadz, injek. Astagfirullahaladzim, maaf Pak Sri Kiti.